ucapan yang mantap murtad dia. Ayah ibu-ibu, bapak-bapak ngomong dia, saya butuh uang, mau halal, mau haram, gak peduli lah. Yang penting saya butuh uang sekarang, mau halal, mau haram, tak peduli. Itu murtad, keluar dari Islam. Karena nyebut mau halal, mau haram, tak peduli. Cik sunana, rek halal, rek haram, kajian dari, panuri dari, bilang tak peduli kepada haram, itu penantangan. Kitabnya isadropek, sarasotopek. Uridul malak, akmin halalin, akmin haramin, lakubali. Saya butuh uang, baik halal maupun haram, tak peduli. Itu dalilnya. Yang kedua, ini jangan dimakan nih haram. Kajian dari haram, bila saya makan, murtad. Itu ada Islam. Yang ketiga, yang mantap murtad adalah bilang agama itu sama, murtad. Semua agama itu benar, murtad. Akidah Islam dan akidah Nasrani sama, murtad. Tegaskan, itu murtad. Walaupun yang ngomongnya kesembuhan besar, walaupun yang ngomongnya tokoh besar, tetap di hadapan Allah, murtad itu orang. Dia menyebut akidah Islam dan akidah Nasrani sama, orang Kristen pun gak bakal terima. Jangan bilang agama Islam dan agama Kristen sama, orang Kristen bakal menolak, apalagi Islam. Itu kebodohan, didohirkan tempat umum. Nah, boleh kaitkan keaiban sendiri. Itu walaupun ada keterangan yang sama ajaran Hindu, ajaran Buddha dan Islam, seperti harus baik kepada sesama, jangan menyakiti binatang, itu ada persamaan, tapi jangan dibilang sama. Ajaran tasawuf harus sayang sama binatang, ajaran Hindu Buddha ada yang bilang sayang sama binatang, tapi jangan keterlaluan, jangan menyembelih kambing kasihan, jangan menyembelih ayam kasihan, itu mah beda ajaran. Sampai gak boleh makan yang bernyawa, karena itu binatang kasihan, disembelih. Kita harus kasihan sama kambing, sama ayam. Jangan sampai kita menyembelih ayam. Itu beda ajarannya. Karena Rasulullah SAW mengharuskan kalau mau makan daging binatang, disembelih dulu. Nah, menumpah tak murtad, ibu nyebutkan semua agama itu benar murtad. Agama Islam dan agama Kristen sama, orang Islam yang ngomong begitu harus syahadat lagi. Terus akidah Islam dan akidah Nasrani sama, itu murtad. Terkini nyebut ke sama, kalau sama bisa memilih. Awas, ini ada pemurtadan secara sedikit-sedikit di dalam Islam juga, di dalam produk Islam yang menghancurkan Islam dan Islam lagi. Nitip terkini kan kabur artinya dalil, artinya warkosa. Tuk ingin memperingati Valentine, tuk ingin memperingati Natalan, tuk ingin memperingati 1 Januari, tuk ingin memperingati ulang tahun anak dengan menyalakan lilin, tuk ingin ngangi-angian kafir, menyungcung itanya, tuk ingin niup trompet, itu saking sayangnya saya. Ada kiai yang bilang boleh, silakan di hadapan Allah diseret. Lebih aman bilang gak boleh daripada bilang boleh. Kenapa? Karena yang bilang gak boleh itu lebih aman. Masyarakat awam nanti akan menjauh. Kalau bilang boleh, lihat kitabnya Jawahir Mujiah Habib Gaduti, Habib Naki Bekasi, dan Habib Muhammad Badar di Bekasi, murid Habib Zainuddin Semin. Nih, kalau ada orang Natalan ngasih bolu sama kita, jangan dimakan. Kenapa? Kan itu halal. Kita bisa menyakitinya, terima aja. Kita jangan ngasih makanan sama yang Natalan. Kenapa? Ajaran agama kita tidak boleh di dalam acara ritual keagamaan saling menolong. Jadi kalau orang Kristen bikin rumah, dibantuan. Bikin jembatan, dibantuan. Bikin pos, bantuan. Bikin jalan, bantuan. Tapi bikin gereja, tidak boleh. Nah, ini ketika Natalan ngasih makan sama kita, terima, simpen. Kita nggak boleh ngasih mama sepul, pelayan jadi os, kate tong dagang, nong asin, dina hari besar, kafir, bisika bawa dosana, mama gendur, cianjur nyari os, kate tong dagang, mulu, tong dagang roti, kanonek Natalan, kabawa dosana. Itu ulama istiqomah yang harus kita ikuti.
Sebenarnya ulama yang begitu yang harus diikuti, saking takutnya, takut akidah kita ke bawah.